Oke guys, kembali lagi nih. Kita sekarang lagi berada atau lagi menuju ke tempat air rendam. Apa mah? Pemandian air panas apa? Sariater. Mayangsari. Mayangsari guys. Kita sekarang mau ke kolam renang Mayangsari. Oke. Tadi habis ke waterpark. Oke. Waterpark buat anak-anak, sekarang buat kita. Orang tuanya saya dapat sampai ngos-ngosan karena naik ke atas. Karena naik-naik ya. Dari bawah. Karena dia waterpark itu posisi paling bawah. Paling bawah. Jadi kita naik ya, lagi nih. Kita mau relaksasi dengan air panas. Oke. Okay. Emang Jepang. Kira-kira punya penyakit apa ini? Kanker. Penyakit rematik. Kantong kering. Kanker kantong kering. Ini akses jalan ke Mayangsari ya guys. Tuh. Iya. Mana sih? Oh, no kan? Oh itu dalam-dalam. Oh jadi kita ngelewatin ini dulu guys. Tempat makan kantin-kantin gitu guys. Tuh. Kakak, aku kemana sih? Sini. Tuh. Ini Mayangsari. Ini Mayangsari nih. Itu keluarnya ya Lan. Oh ini keluarnya. Ini keluarnya. Salah. Jadi kalau habis dari Mayangsari, ini keluarnya ke tempat makan nih guys ya. Oh ini masuk ke ini nih. Masuknya? Hah? 80. Yeah. Oh, jadi kalau kita nggak bayar 80.000 dari depan, ya, nih harga-harganya nih guys. Tuh. Kolam rendam air panas Mayangsari 50.000 weekday, weekendnya 55.000. Tuh, pokoknya dilihat aja guys ya. Karena kita, makasih mbak ya. Tuh, karena kita tadi di depan sudah bayar 80 atau paketan, jadi kita nggak perlu bayar lagi guys. Kita langsung masuk aja guys. Jadi enaknya gitu guys, kalau kita bayar 80 paketan, kita nggak perlu repot-repot bayar lagi, kita langsung masuk aja guys. Oke, kita lagi tunggu antrian guys. Nanti kita lihat seperti apakah wajah daripada air rendam Mayangsari ini. Oke, nah ini dia guys nih, seperti inilah daripada pemandian air panas di Mayangsari guys, di Sariater ya guys. Tuh, di sini lumayan banyak pengunjungnya guys. Jadi di sini lebih eksklusif guys, karena di sini bayar lagi ya kalau mau masuk ya. Kalau di depan tadi nggak bayar 80 dia bayar lagi. Kalau yang di luar itu kan umum ya guys, jadi lebih banyak. Ini lebih eksklusif aja guys. Seperti itu. Yuk bagi yang punya penyakit rematik atau gatal-gatal atau apalah ya enggak. Kita berikhtiar di sini guys. Yang nggak punya penyakit cuma apa di sini juga. Namanya kita lagi jalan-jalan ya kan. Untuk merelaksasikan tubuh kita supaya anget. Karena ini panas ya guys. Sampai di Mayangsari. Oke. Ayo yang punya penyakit kurap ayo. Kurap paruan ayo. Yang punya penyakit kulit ya. Nih seperti ini guys. So. Tadi kalau masuknya harganya tadi yang seperti tadi kita lihat ya di depan ya guys. Amin. Ada bakso abis berenang makan bakso. Ya, pokoknya di sini banyak tuh makanannya. Makan yang kurus yang nggak bisa. Yaudah, lama dulu. Coba kita. Wow, panas guys, panas banget.
Mari ha. Tadi kita habis dari waterpark ya kan, dia posisinya paling bawah guys. Jadi kalau kita mau ke kolam merendam air panas di Mayangsari ini, kita harus naik lagi guys. Jadi butuh tenaga guys. Jadi kita langsung nyemplung biar enak lagi, tenaga biar fit lagi. Aku ini dulu. Kamu udah kamu di sana. Udah kamu sana. Renam mah. Jadi kita mau berendam dulu guys. Tuh asapnya guys ya, asapnya ngebul tuh. Kelihatan nggak? Kurang kelihatan ya. Nih guys, tuh airnya tuh guys, kayak gini guys tuh. Jernih ya. Ini langsung dari apa? Dari sononya dah. Dari alamnya. Ada dari panas banget. Panas banget guys. Blebek-blebek guys tuh. Tuh nih, jadi kalau kita mau rendam air panas kayak gini, kita jangan langsung nyelam guys, karena ini panas banget guys. Tuh. Jadi kita harus pelan-pelan dulu, dari kaki dulu. Selamat datang kembali. Mantap. Kami beritahukan bahwa sebelum kenyamanan Anda selama menggunakan fasilitas kolam berendam, patuhilah arahan petugas dan patuhilah peraturan yang telah ditentukan pada papan informasi. Bagi Anda yang mengidap penyakit darah tinggi, kencing, penyakit jantung, liver, dan wanita yang tidak dibenarkan berendam tanpa didampingi paramedik atau berada di bawah pengawasan dokter, apabila merasa pusing atau lemas, segera keluar dari kolam berendam untuk beristirahat sejenak. Hubungi petugas bila memerlukan bantuan medis. Tidak dibenarkan melompat, meludah, dan membuang sampah ke dalam kolam berendam. Bagi anak-anak yang berendam, dilarang menggunakan kolam dewasa. Pergunakanlah kolam berendam anak-anak yang telah tersedia dan selalu dalam pengawasan keluarganya. Untuk ini jadi ada perhatiannya guys. Jadi bagi kalian yang ingin berendam di pemandian air panas di Mayangsari atau di Sariater ini, demi kenyamanan keadaan dan kesehatan Anda selama memanfaatkan air panas alam di Sariater, khusus bagi Anda dengan kondisi tubuh sebagai berikut. Tuh. Pasca stroke, darah tinggi, diabetes, TBC, kelainan jantung, tengah hamil, lanjut usia, asma dan epilepsi, diharuskan sebelum berendam untuk terlebih dahulu menghubungi petugas guna memperoleh pengarahan perihal ketentuan berendam dan efek samping dari air panas alam ini terhadap kondisi kesehatan Anda. Jadi itu, jadi kalau ada yang punya penyakit ini, jadi harus dihubungi petugasnya dulu guys ya, biar dikasih arahan guys. Jadi kita bakal kenapa-napa gitu. Jadi pokoknya harus dikoordinasikan bagi yang punya penyakit. Kita pemanasan lagi guys. Selamat datang. Rendam udah. Udah berendam deh. Sari Aset. Mantap. Kolam rendam. Kami beritahukan bahwa demi kenyamanan Anda selama menggunakan fasilitas kolam rendam, patuhilah arahan petugas dan patuhilah peraturan yang telah ditentukan pada papan informasi. Bagi Anda yang mengidap penyakit darah tinggi,
kencing manis, penyakit kelainan jantung, liver, dan wanita yang tengah mengandung tidak dibenarkan berendam tanpa didampingi paramedis atau berada di bawah pengawasan dokter. Tuh, itu ya informasi dari bagian informasi guys tuh. Segeralah keluar bagi dari punya penyakit bawaan gitulah. Istirahat sejenak. Jangan langsung nyebur gitu loh. Harus hubungi petugas dulu biar dikasih arahan ya guys. Tidak dibenarkan melompat, meludah, dan membuang sampah ke dalam kolam rendam. Mantap bagi ya, pokoknya. Anak yang berendam dilarang menggunakan kolam dewasa. Pergunakanlah kolam rendam anak-anak yang telah tersedia dan selalu dalam pengawasan keluarganya. Langsung merah guys. Untuk menjaga guys. Hal-hal yang tidak diinginkan bagi anggota keluarga atau pendamping, wajib untuk mendampingi serta membimbing putra putri dan lanjut usia pada saat berendam. Keselamatan pengunjung merupakan tanggung jawab masing-masing pengunjung dan keluarganya. Tidak dibenarkan berendam dalam keadaan perut kosong atau sedang menderita sakit. Kolam ini merupakan kolam rendam, bukan kolam renang. Dilarang berendam dengan mengenakan celana panjang, singlet, dan pakaian yang bukan peruntukan berendam. Ini kan pakai mata. Lantai licin, khususnya saat basah, dilarang berlari-lari. Simpanlah barang-barang perhiasan dan barang berharga Anda di loker yang telah tersedia. Sebelum meninggalkan area kolam renang, dimohon untuk memeriksa kembali barang bawaan Anda dan pastikan barang kita tungguin dia ngomong dulu guys, bentrok suaranya dan berada dalam kondisi aman. Terima kasih atas perhatian dan kunjungannya. Selamat berekreasi. Oke. Jadi pokoknya seperti ini ya guys, situasi atau penampakan daripada kolam rendam atau air rendam di Sariater, khususnya di kolam rendam Mayang Sari nih guys tuh. Dia seperti ini tempat menunggunya para pengunjung. Di tengahnya baru kolam rendamnya. Di sebelah sana juga ada. Di sini juga airnya airnya jernih, panas ya. Dan ada panduan-panduan juga di situ bagi yang punya penyakit bawaan. Jadi harus dihubungi petugas di sini ya, jadi kasih arahan. Dan untuk mengenai harga-harganya tadi sudah kita liput di awal. Sekedar mengingatkan saja kalau kita tidak membayar di awal itu nggak bayar paketan gitu kan. Seharga 80.000 itu untuk masuk ke Mayang Sari itu dia bayar lagi ya kan. Tetapi kalau kita di awal bayar paketan di harga 80.000 per orang itu, kita masuk ke Mayang Sarinya itu gratis, tinggal masuk aja guys. Nah kalau nggak bayar di 80.000 itu, untuk masuk ke Mayang Sari ini weekday 50.000 dan weekend 55.000, ya kan? Harga bisa berubah-berubah. Itu harga untuk sekarang yang Bang Firman datang sekarang ya guys. Oke guys, mungkin untuk video di kolam rendam Mayang Sari ini cukup sekian dulu. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya guys. Itu sekedar info aja bagi kalian yang juga yang ingin berlibur di daerah Sariater, Sariater atau Bandung ya guys. Pokoknya dijamin top Marco top. Oke, sampai jumpa, see you. Kita mau berendam dulu ya guys. Oke. Kalian kartu kita ada deposit 50.000. Bayar kan? 50.000. 50. 50, Bun. gimana kita kesan-kesannya? Dan ya akhirnya kita ngikutin kita dari awal dari Ciwide ya. Iya. Kita dari ujung-ujung ya Shay ke Bandung ya. Holiday hari ini, healing hari ini benar-benar relax, enjoy ya. Karena kita berenang air panas di Sariater. Pokoknya jangan lupa untuk kalian semua ikutin terus keluarga Cetar kita. Keluar. Bang Firman Channel keluarga ya. Besar. Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe. Ngomong untuk kata terakhir Pak Supir. Mantap. Apa lagi nih kita? Pokoknya liburan apa ya? Berapa hari ini? Mantap. Hei. Like, comment, and share. Ada.
balik.